Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Makam Nitian Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-sobat Besa semuanya. Wisata religi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Nusantara. Tak heran, di berbagai tempat terdapat makam-makam yang kerap dikunjungi lantaran dianggap keramat. Ya, menghormati leluhur memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Di sebelah barat daya masjid terdapat kompleks makam beberapa tokoh-tokoh keluarga Raja Mataram Islam. Pertama, makam Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati. Makamnya sangat sederhana, tanpa nisan dan sirat, hanya dengan batu berbentuk persegi panjang. Kedua, makam Kanjeng Ratu Pakubuwono I. Makamnya siapa lagi, Bos? Makamnya siapa lagi? Istri Pakubuwono Ratu Watang Mas. Yang menurunkan raja-raja Yogyakarta dan Surakarta. KR Pakubuwono I adalah salah satu sosok wanita berpengaruh besar dalam dinasti Mataram, sehingga tidak salah menyebutnya sebagai permaisuri yang hebat, sekaligus ibu suri yang hebat dan kuat pengaruh politiknya. Selama hidupnya, beliau banyak menciptakan banyak karya, yaitu Serat Menak 1715, Babat Tanah Jawi 1720, Carita Sultan Iskandar 1729, Kitab Usul Biah 1729, dan Suluh Garwa Kencana. Ketiga, makam seorang Syekh dari Arab. Dan keempat, makam-makam kerabat dan keluarga keraton lainnya.
banyak tokoh penting yang mempunyai peranan yang besar dimakamkan di makam Nitikan ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah bangsanya. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih Sobat Desa. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat Desa, selalu sehat dan tetap semangat.